dan luar biasa semua ibu wase yang begitu gembira. Kegembiraan itu memang pantas karena MRT sudah lama sekali kita tunggu. Pak Presiden waktu itu Pak Jokowi jadi gubernur menetapkan harus dibangun. Sekarang kita sudah memiliki, sekarang ini kita baru membangun 15 kilo. Tahun depan kita akan menambah lagi kurang lebih 12 kilo dan semuanya akan 200 kilo di Jakarta. Ada senangnya, ada deg-degannya juga, terus ada bangga juga sih, karena kan ibu juga baru nyoba transportasi MRT juga. Untuk seluruh masyarakat di Jakarta terutama, jangan lupa untuk naik transportasi umum, karena MRT ini harus banget dicoba, karena beda banget sama transportasi-transportasi yang mungkin kalau untuk masyarakat mengiranya transportasi umum itu pelayanannya atau sarana prasarannya kurang, coba dulu naik MRT, nanti rasakan sensasinya kayak gitu.